Assalamualaikum, jumpa lagi kita di channel KBS Pakai Ribbon Create atau Oke, untuk hari ini video adalah mengenai Diva dia punya oil gula hitam kita tengok dia punya compressor. Kalau kita tengok dia punya compressor, dia sudah tukar, nampak macam baru masih baru geng, masih berkilat, nampak masih kilat tapi tidak tahan Dia punya masalah di sini, kompresor sudah bunyi. Okey. Kena macam mana kita mau tahu kompresor tu bunyi? Okey. Jap ya. Okey, mari kita lihat sama-sama. Nampak kan belting ni? Nampak M belting dan ini adalah pulley clutch. Ini pulley clutch akan berpusing bila kita on kan aircon. Tetapi masalah dia di sini. Dia masalah di sini kalau dia free run macam ni. Pulley ini berpusing terus ikut enjin, tidak ada bunyi apabila hidup dia punya aircon, kompresor ni bunyi maksud dia kompresor dah bunyi, bunyi dia sangat kasar. So yang kita risau, kita takut dia ada taip besi dalam ni. So kalau kita tengok di sini, dia sudah gelap dia sudah hitam So jadinya kita akan buka pipe dia ni, pipe dia. Kita akan tengok sama-sama dia punya masalah. Okey. Kita buka dulu dia, geng. Kompresor sudah bunyi Guys, kompresor sudah bunyi. Kita buka dia punya pipe high pressure untuk cek dia punya minyak. Ini kita kena tukar semua lah, masuk pipe, condenser, compressor, spring coil, expansion valve, liquid pipe, semua kita akan tukar. Sebabnya dia sudah naik taip besi Ini pun dia bekas dia sudah tukar compressor tapi tidak tahan lama Jom kita tengok sama-sama. Nampak. Nampak tak? Okey. Nampak tak? Ha, inilah punca dia, geng. Inilah punca-punca dia. Nampak. Tu kotoran taip besi di dalam. So kita tengok dalam. So inilah punca dia. Nampak taip besi berkilat-kilat. So kalau begini, masalah begini, jangan tukar kompresor Saya ingatkan jangan tukar kompresor sebab di dalam ni sudah banyak taip besi So kita buka yang kondenser. Buka kondenser. Kita akan bongkar, kita akan tukar semuanya. Yang mana dia punya sistem dah hitam. Pipe-pipe kecil kita kena tukarlah semua. Memang tidak boleh cuci lah untuk yang kecil-kecil ni. So yang besar-besar macam ni kita boleh cuci. Kalau yang kecil-kecil macam ni kita tukar baru. So, kita buka dulu, kita tengok. Ni dia sudah pernah buat dulu. Tapi tidak tahulah. Kalau mau tahan kita kena tukar 100% part yang baru. Kalau sistem dah hitam. Nampak. Sangat-sangat teruk geng. Sangat-sangat teruk hitam dia. Nampak tu. Ini menyebabkan kompresor kita kong Kompresor kita tidak tahan kong. Nampak kotoran dalam. Dia kalau minyak kompresor tu masih bilang orang normal, mari kita lihat dia akan warna putih putih ataupun hijau macam ni. Ini minyak kompresor. So kondenser yang wajib ditukar, kompresor, discharge pipe dan juga liquid pipe, cooling coil dalam, expansion valve, semua kita kena tukar habis. Barulah berbaloi kita pakai boleh bertahan sampai ke a few moments later.
One. Okay, baru saya selesai dibuka semuanya. Okay, selesai buka kompresor, kondenser. Ni barang dia. Ini liquid pipe, discharge hose, kondenser, kompresor dia. Cooling coil sebentar lagi kita akan buka. Jom kita tengok dia punya minyak kompresor. Okay. Ada koyok minyak atau tidak ada minyak? Nampak tak? Tak ada minyak langsung ya, geng. Okay, ini satu sebab minyak hitam boleh jadi ya. Sebab tidak ada minyak dalam kompresor. Kompresor kita jadi terbakar seperti ini ya. Nampak tak? Terbakar, geng. Okay. Memang teruk eh. Jadi perlu penting ya penjagaan minyak kompresor dan juga servis ya. Nampak langsung tak ada minyak keluar. Memang disebabkan minyak kompresor berlaku bunyi pada kompresor ni. So keseluruhannya jadi ditukar, nampak. Okey, masalah kecil jadi besar ya. Jadi kesimpulannya jaga servis dan jaga minyak kompresor ya. Supaya tidak berlakunya seperti ini lagi lah. Okay, pada semua yang memegang Biba, Myvi, apa-apa saja model kereta, yang penting menggunakan aircon pun sama juga, dia menggunakan minyak kompresor. So, jadinya memang kita kena jagalah. So itu sajalah. Okay, sekarang selesai proses pemasangan part yang baru ya, Biba ni. Kompresor baru, liquid pipe baru, dan juga kondenser baru, cooling coil baru, expansion valve baru. Sekarang proses kita vacuum. Proses vacuum ni adalah untuk membuang angin di dalam sistem pipe ya. Macam lah juga seperti contoh kita menggunakan air ya. Air kita masuk dalam hose. Tapi apabila kita tembak air tu, dia semput-semput eh. Maksudnya ada angin. So macam inilah juga sistem gas. Kita vacuum dahulu, buang angin di dalam, kemudian baru kita masukkan gas. Okay, selesai sudah pemasangan, siap dicuci. Okay, ini yang baru eh. Sistem baru. Kita tengok dia punya sistem belia ya. Nampak minyak warna dia warna putih. So dia sistem dah bersih, clear, jamin tahan lama. Okay, dan kita tengok dia punya suhu. Suhu Biba. Okay, suhu dia sekarang 12.1. Nanti dia akan cut. Okay, volume full ya. Volume full. Wah, sejuk dia macam pendasang guys. Okay, dia cut 11.8 ya. Okay, itu sajalah perkongsian aku hari ini tentang aircon Biba. Aircon Biba ni tahan, cuma kena jaga servis minyak kompresor dia lah. Minyak kompresor sebab dia menggunakan kompresor menggunakan piston ya. Dia menggunakan 7 piston ya, 7 silinder. Okey, kecil-kecil begini tu piston dia. So jadinya memang dia perlukan minyak yang cukup ataupun sentiasa servis. Sekurang-kurangnya pun 2 ataupun 3 tahun. Jangan terlebih lah sampai 10 tahun guys. Kalau sampai 10 tahun memang dia akan kong. Satu lagi, pastikan sistem dia semua bersih lah, pipe-pipe dia. Tidak ada satu pun tai besi yang boleh mencederakan sistem silinder kompresor. Sebab sistem aircon ni dia berpusing-pusing saja ya. Itulah apabila dia hitam, kita mesti wajib tukar semua supaya sistem yang hitam tadi sudah habis, muah sistem baru. Okey, supaya gas itu lancar dan bersih. Assalamualaikum, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, jumpa lagi.